Assalamualaikum, ketemu lagi di Video K Channel. Untuk video kali ini, jangan lupa subscribe dulu, tekan tanda loncengnya supaya kamu dapat notifikasi ketika aku upload video terbaru. Oke, kita mulai videonya. Untuk saat ini saya akan membuat sesuatu dari botol plastik. Kita tahu bahwa sampah botol plastik itu sangat sulit mengurai. Makanya kita manfaatkan botol plastik ini untuk sesuatu yang lebih berguna lagi. Di antaranya bahan-bahannya adalah botol plastik, kemudian kardus, gunting, cutter, sama lem tembak, sama lilinnya. Kemudian ada kain-kain bekas. Oke, langkah pertama, ambil botol plastiknya, kita batasin menggunakan spidol untuk bagian yang akan kita potong. Boleh langsung juga boleh mengikuti batas atau lekukan dari botol itu. Kemudian kita potong menggunakan cutter ataupun gunting. Kemudian kita rapihkan pada bagian yang tadi kita potong itu supaya lebih rapi dan tidak bergerigi, tidak lancip-lancip, lebih halus, lebih mulus gitu tehnya. Nah, itu. Kemudian lakukan juga hal yang sama untuk botol plastik yang ukurannya lebih besar. Lakukan yang sama, setelah dipotong kita rapihkan supaya lebih halus, lebih mulus. Kemudian kita siapkan kardus sesuai dengan ukuran untuk 2 botol besar dan 2 botol kecil. Kita ukur berapa panjang dan lebarnya. Lalu kita potong kardus tersebut sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, yang kita mau. Ku tahu yang ku mau. Siapkan satu lembar kain untuk sebagai pelapis dari kardusnya. Kainnya itu harus sesuai dengan ukuran kardusnya, agak dilebihkan sedikit supaya bisa menutupi si kardus. Kita lihat videonya. Kemudian kita rapihkan ujung-ujungnya, kita lipat ujung-ujungnya supaya bisa terlihat rapi dan menutupi bagian dari semua kardus. Kemudian kita lapis botol plastik menggunakan kain. Jadi kita bantu dengan menggunakan lem tembak supaya kain menempel pada botol. Seluruh sekeliling botol kita lapisi dengan kain bekas. Jadi kalau misalnya kalian punya baju bekas, itu jangan dibuang. Kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang berguna seperti ini. Kecuali kalau kalian punya pacar bekas, nah itu buang saja pada tempatnya. Hai. Nah, bagian bawah botolnya pun sama, dirapihkan. Kainnya kita tutup, botolnya kita tutup dengan kain tersebut supaya lebih rapi.
Bagian atasnya pun sama, kita rapihkan. Jadi bagian kain yang berada di atas itu kita masukkan ke dalam bagian dalam botolnya. Kita rapatkan dengan lem tembak supaya terlihat lebih rapih. Pada bagian botol plastik yang besar pun sama, kita lapisi dengan menggunakan kain. Kebetulan untuk saat ini aku menggunakan kain dengan warna yang berbeda. Itu kita lapisi sekeliling botolnya dengan kain. Pada bagian bawah botol sama, kita rapihkan kain-kainnya, dirapihkan supaya bisa menutupi bagian bawah botol. Bagian atasnya pun sama, kain-kainnya ini kita rapihkan dan dimasukkan ke dalam bagian dalam dari botol tersebut. Bagian bawah botol yang besar atau yang kecil kita tempelkan ke dus yang sudah dilapisi kain supaya bisa menempel. Gunakan lem tembak supaya botolnya ini bisa menempel ke kardusnya. Pada bagian sisi-sisi pinggir dari botol tersebut, kita rapatkan di antara dua botolnya supaya tidak gerak-gerak antar bagian botol. Lalu kemudian untuk mempercantik penampilan, tempelkan pita. Kebetulan untuk saat ini aku menggunakan pita warna gold. Itu tinggal ditempel di sekeliling bagian atas botol dan bagian bawah botolnya. Bisa dilihat di videonya.
Untuk hal ini kalian bisa kreasi kalian sendiri aja ya, mau menggunakan pita ataupun menggunakan mutiara atau menggunakan apapun. Silahkan berkreasi sendiri sesuai dengan keinginan dan kreativitas dari diri kalian sendiri. Yang penting terlihat indah, cucok, menawan hati. Lakukan kreativitas kalian sendiri untuk menghias dari hiasan ini. Yang penting cucok meong. Untuk mempercantik penampilan juga, aku kebetulan ini pasangkan renda kembang. Aih, kembang bunga kali ah. Tara, jadinya seperti ini. Kalian bisa pakai untuk tempat sendok, tempat alat-alat dapur, atau juga bisa kalian gunakan untuk tempat kertas kado, kertas sampul, karton, dan lain sebagainya untuk bahan-bahan craft kalian. Oke, segitu dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.